Halo, selamat datang di channel Garuda Mas Jaya. Kita hari ini akan review sepeda listrik lagi ya. Di sini ada sepeda listrik Goda 140 Monkey. Wow, ini bentuknya sangat mirip ya dengan Dragon Tri 2 ya guys. Ini adalah bagian depannya ya guys. Nah, di sini ada terdapat lampu LED. Mari kita nyalakan lampu LED-nya. Nah, seperti itu ya guys. Terus ada lampu sen kirinya. Mari kita nyalakan. Dan ada juga lampu sen kanannya juga ya. Nah, seperti itu ya guys. Sini kita lihat roda depannya ya guys. Ini ada roda depannya menggunakan ban tubeless dan juga sistem rem tromol. Dan untuk ukurannya yaitu 14x2,5. Ini adalah bagian push step-nya ya guys. Nah, di sini push step-nya cukup luas ya guys. Di sini kita bisa naruh galon, naruh tabung gas juga ya. Oke, keren banget. Di sini mari kita lihat bagian roda belakangnya guys. Nah, di sini menggunakan ban tubeless juga ya dengan sistem rem tromol juga. Terus untuk ukurannya itu sama ya, 14x2,5. Nah, dan ini adalah bagian tempat duduk untuk penumpang belakang ya guys. Nah, di sini terdapat sandaran yang terbuat dari plastik dan juga tidak bisa dilepas ya guys, sama seperti Dragon Tri 2. Ini adalah bagian belakangnya guys. Nah, di sini ada terdapat lampu utama. Mari kita nyalakan lampu utamanya. Nah, seperti itu ya guys. Terus ada lampu sen kirinya, mari kita coba nyalakan. Oke, itu lampu sen kanannya. Dan ini lampu sen kirinya. Oke, keren banget. Dan ini adalah setang bagian kanannya guys. Nah, di sini ada terdapat tombol untuk mengganti kecepatan dari 1, 2, dan juga 3. Mari kita coba ya. Ini 1, 2, dan 3. Ini adalah setang bagian kirinya guys. Ini ada terdapat saklar untuk menyalakan lampu utama, lampu sen kiri dan kanan, dan juga klakson. Nah, ini suara klaksonnya guys. Oke. Ini adalah bagian dashboardnya ya guys. Nah, di sini ada terdapat kantong ya guys yang lumayan cukup luas. Nah, itu di sini kita bisa naruh handphone, dompet dan lain-lain ya. Tapi harap dijaga barangnya ya guys. Di sini sekarang mari kita lihat panel display-nya guys. Nah, begini ya guys, untuk panel display-nya ini hanya ada indikator baterai saja ya guys. Oke, sekarang di sini mari kita coba fitur pada kunci remote alarmnya guys. Di sini ada fitur untuk anti maling. Sekarang mari kita coba ya. Nah, maka sepeda listrik ini akan terkunci guys dan juga mengeluarkan suara. Sekarang mari kita coba buka ya. Mari kita coba buka, tekan tombol buka kunci. Nah, maka sepeda listrik ini normal kembali. Berikutnya mari kita coba untuk menyalakan sepeda listrik ini tanpa kunci. Tekan tombol petir ini 2 kali ya guys. Mari kita coba. Nah, maka sepeda listrik ini akan jalan tanpa kunci loh. Tuh lihat, tanpa kunci, keren sekali. Dan cara untuk mematikannya, tekan tombol buka kunci ini ya guys. Sekarang mari kita mematikan. Nah, maka sepeda listriknya tidak bisa jalan lagi ya guys. Tuh lihat. Nah, oke, keren banget. Oke, cukup sekian dulu ya untuk review sepeda listrik Goda 140 Monkey ini ya. Sangat mirip sekali dengan Ewing Play Dragonfly ya guys, tapi ada terdapat perbedaan yaitu pada panel display-nya guys. Oke, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Garuda Mas Jaya ya. Dadah.